Udah seminggu juga, Mom. Bareng sama papi. Dia seneng. Drop saturasi oksigen turun
langsung dibawa lagi ke rumah sakit Awal Bros Primaya yang sekarang. Satu minggu dirawat lagi, belum total sebenarnya, cuma karena maksimal perawatan satu minggu, akhirnya kita bawa pulang dulu istirahat. Karena tangannya sudah biru semua bekas infus. Cuma memang kita sempat bikin perjamuan kudus di Hermina. Di Primaya. Rencananya seminggu di rumah itu baru kita mau bawa lagi ke rumah sakit untuk melanjutkan perawatan. Cuma pas kita bawa, memang mungkin karena udah capek, dia juga gak mau untuk di uap aja, dia gak mau walaupun kita maksa. Pokoknya cek-cek aja. Soalnya pulang cek terakhir dari rumah sakit Premier, tiba-tiba mulai agak susah nafas, apa namanya, kayak ada reaknya, kayak ada isinya. Prediksi kita sih paru-parunya udah mulai agak penuh ya cairannya. Maksudnya kita membawa lagi besoknya untuk disedot, ini gak mau juga. Dia bilang udah cukup, capek, itu aja. Cuma memang pada saat kita bawa ke Premier itu, pas kita gendong, memang dia udah sempat ngomong, katanya gendong terakhir lo kayak gendong bapak lo terakhir pas di rumah sakit PON. Jadi kita sempat kaget juga. Soalnya memang dari situ dua hari dari situ memang dia udah bilang sih udah capek, napasnya juga udah gak ini. Ya sudah, dari Kamis, Sabtu hidup. Cuma dia sempat memang berapa 12 kali ya buang air BAB selama semalaman, dia benar-benar ngebersihin. Itu aja. Udah perjamuan kudus tadi pas di rumah sakit tanggal 4 tahun. Hari Sabtu tanggal 24 dari rumah sakit dibilangnya jam 8 lewat 6. Anaknya tiga. Saya paling besar, nomor 2 di Bali. Ini yang bontot. Cucunya si Joshua di Bali. Di sini Kire sama Ketaro. Umur 70 pas meninggal. Ya, sekian. Terima kasih. Kon sadana maruhamuna.
kamu itu, kamu udah naik sekangan. Kamu nama mengerah ucu dia, kak. Kini udah muna. Saya cucu rumah perdana muna. Ini tuh kamu non, bahwa saya kipas mah kamu sanggup nak. Sudah kak pinok parmen itu tuh. Ini nang di itu nih gede son, sama ketua nyalahon. Oleh hati mak, ajar jari, emang itu. Akan nyon, pinok parmenon. Saya enggak marah sama somarina nak kalahon. Waktu kamu nama, kamu nama nama ngerahok kalau kan di ngulungu nao, asal nang lupa halahi, dia kedek bataki soalnya nang dia dari son, beriben ni nak pulang mulai ake halahi pas pulih dari son masih pardopa kebuhi mulai ake mati suhata orang semua kita selalu nak di bulan nyaro, ngerti mak? Ngerti mak? Waras buat kita semua puji dan syukur. Kalau kita dipertemukan pada hari ini, meskipun secara ini saya kurang kenal ya sebenarnya ya. Saya paling kenal cuma Inang, Eda Kire, Ito, yang di sini aja. Tapi saya harus dari keluarga besar. Iya. Saya hanya bisa bilang turut berduka cita buat keluarga besar Eda. Semoga penghiburan sejati datang dari Tuhan dan juga buat satu keluarga itu diberikan kesatuan hati ya. Apa kita udah yatim piatu kan ya. Semoga dengan adanya bapak tua yang di atas kita itu kita melihat contoh dari mereka aja. Aku juga sebenarnya kurang ini ya. Kurang kan cuman belajar aja terus belajar. Hanya itu aja. Dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita dikasih dan diberikan kesehatan pada hari ini. Kami datang ke dalam keadaan sehat, orang itu dan semua keluarga di sini juga dalam keadaan sehat. Kami mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Eda punya si Joshua ya. Iya, si Joshua. Jadi memang apa udah ngantap ngau bagi kami sudah akan cerita nih persetonnya Eda. Yang kadang lah yang begini yang begitulah ya kak, memang semuanya sih untuk yang jaga itu banyak tantangan. Kita dicoba apa kita masih kuat, apa kita bagaimana untuk mengurus orang tua kita, memang selalu ada tantangan kita mengurus orang tua kita. Tapi kita memang apapun yang terjadi kita harus kuat dan kita harus mengurus memang orang tua kita. Jadi soal Winang Kire, Winang lah yang selalu menjaga Eda yang sering. Semoga Inang sehat dan kita sama Kira juga dan keluarga juga di sini doa ala itu asa semakin sehat doa ala Eda sudah nak kahe kalau sambil tolong ala itu doa Eda namula tuh semoga sehat dan juga selalu diberkati Tuhan sampai di tempat tujuan dengan selamat soalnya tolong tua mengskire mulai yang berangkat surut tu sedempuan, mudah-mudahan selalu sehat, diberkati Tuhan perjalanannya sampai di tujuan dengan selamat. Soal ini maha kasih kami, akan berkat tempat. Ah mana gurun sirena nampak ni. Terima doa hati meta Tuhan ini, lain berita kesehatan panjangmu, gue tamar kumuli kau sendirian. Lau merata tertular tu anak itu, tu mana pasalan tu sudah itu nak polisan. Untuk melatih mereka tuan ini saya lupa kita lihat kita high fashion. Saran marwani anak itu, cucu luanun, ajar jari kamu itu, abang nak pasalan yang doin anak pasalan yang do, atau si Rocky, dia nak polisan. Ima itu tak kasih bagai pasal itu ni, nak lu jamu marah mengurus ide. Alai puas doa mu nampak mulut sila, apalagi inang puas kita inang, walaupun capek ya inang,
posturonan tu tuan ni saya dan Leon itu ni mereka tanya pasal tujuh lalu kamu pasti tak soalnya nang amang si kira nak lawan si depan saya tengah tangan itu tuan mau satu orang tu si depan saya siap ya mak soalnya nang itu siap mulai dari mai tabik ayah pemulang tuk-tuk mau dibagas saya pasal kami perdanaan. Semua ni mas sudah kita nak tinggal di sana. Jatuh di tahi pasal kesihatan panjang umur. Kasihlah niro hamai kita mesti pasal pun dia tuan. Dia kira air neng ro. Semua ni mas jauh atas yang nak katai ni kata tuan. Nanti. Semua rencana Tuhan. Saya keluarga dari Purba mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Inang yang dimana selama ini sudah sakit. Kami mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar yang ditinggalkan Inang satu ini. Saat ini kami boleh hadir di tempat ini ya, semuanya karena kebaikan Tuhan lah. Saya pribadi turut berduka cita terlebih untuk ketiga anak dan juga cucu-cucu yang ditinggalkan Inang ini. Terlebih untuk Mama Kire. Saya pribadi saya ikutin Facebooknya sih, saya ikutin terus. Kadang saya iri sendiri. Dimana aku seorang anak perempuan juga yang gak pernah hadir saat mamaku membutuhkan kehadiran anak perempuan gitu. Saya kadang diiri ngelihat Mama Kire yang selalu standby, selalu ada untuk Inang di masa hidupnya. Tuhan kasih kesempatan untuk Mama Kire untuk boleh merawat, mengurus di hari-hari terakhirnya sampai Inang kembali kepada Tuhannya. Bersyukurlah untuk Mama Kire ya, di mana itu satu pengabdian lah untuk orang tua. Kita boleh mengabdi lewat untuk mengurus dia saat sakit, saat dia membutuhkan kita, di mana anak-anaknya butuh kasih sayang dari anaknya. Untuk saat ini saya mengucapkan untuk berduka cita sekali lagi untuk anak-anak ketiga anaknya juga cucunya. Untuk kedepannya semoga Tuhan senantiasa terus memberkati keluarga ini ya, kita boleh sehat terus, kita boleh silaturahmi dengan sehat. Apapun rencana Tuhan, percaya semuanya akan indah pada waktunya. Untuk saya pribadi, mungkin saya gak bisa berkata lebih lah, tapi semua apapun pergumulan, apapun yang kita rasakan, serahkanlah pada Tuhan. Kita akan percaya akan Tuhan ya, kita anak-anak Tuhan lah. Dimana kehidupan kita ini selanjutnya kita kan harus tetap semangat bersyukur. Untuk itulah saya bisa di sini ya, kalaupun kurang sempurna kata-kata saya, ya itulah yang saya bisa ya. Saya pribadi dan keluarga saya berdua ya, saya mengucapkan turut berduka cita sekali lagi untuk keluarga ya. Tuhan berkati, terima kasih. Mau lihat tema di penguata di bagasan hari pasun berita ro di bagasan
nate ma di puan ni kuah ada mami di bed kami son eh kau do bukan ini di sini puan di sana ada mami purba oh puan purba wui hamuna mamben si songonon mulo adong akana kemalangan alana mulo songon di hutan nami dang adong bisongonon jadi saya angkat jempol tu hamuna ala bui di ben hamuna perpunguan si songonon jadi di hutan aku di son mungkin ya bahasa Batak ada yang enggak tahu tapi biar tahu kami dari kampung jadi bahasa Marhata Batak do kami mudah-mudahan kalian mengerti ya itu jadi mulai tema di hita sude na pungu di son bui hita marhati pason lumur di itu saya mau itu terus saya tahu akan percaya itu jadi mau di son do ada nahinan mungkin tak ku bawa itu ada buru itu bingung masih dengar itu terus kami do ada jele butu yedo edo tuau takola kamuna na merasa kehilangan au ke sangat pada merasa kehilangan apalagi do sikire sama na maralean di do alakon do edei mana habe curat ni sikire itu opung mani na hidup. Jadi mau pikirin ini, okay susah dok. Jadi di mama kiri di som, mengido, tuho, malu mainang mengaji si kiri, asal bui bena tempat suhakmu, ngalau tempat suhak nak. Jadi hobe ikut mengerti mah di sini, ini sebimana mengeluar. Upung nami dua iban dan terus mengelu-elu jadi dua ianak ube di son hope emang ikut malumah ho membimbing memimpin anakmu dua buruk sadar unamuna dua mamak kiri di son ya mamak kiri akan berita nading gemah terus si bigun nami di siatar kami penuh ngalam medua ngalam manjonok be sudi alai dingga-dinggan maha muna muna ngadong hubigi kami alanina songonon alanina songonon mungkin kami sebagai orang tua orang malu kami menasihati memimpin hamuna membimbing rasa memang kalian sudah lebih pintar dari kami jadi nahu pangido di si mangido sangat-sangat unang adong baik kamu na manang nasongod dia tu si kiri tu si kei mula kubereng memang dilukun si kiri di tuau udah pigi opung mami kupung nina memang dia tu samai jadi sali naik dokon dingga-dinggan mahamuna unang adong perbeda di hamuna lau memimpin membimbing halakonnya dua ya sadar hamuna jala songonon bereng keluarga dinggan unang ma unan ala ni masih ada amang tua memang untuk membimbing kalian bidahami do itu sangat dia cara muna lau pading gatun sudi dan adung dihamuna mariber di mamak kiri doho di si pipi ya
bus do di bek kamu nak sude jadi pida hami do tak kasih jadi itu semua ni mak gejam mak umur muda itu sehat sehat mahamu nak sude semua ni nang dia kaparaman nami ade sehat sehat mahamu nak sude si amang si Bobby juga ya nggak usah dibilang di sini kau udah tahu mungkin apa yang kami harapkan gitu. Semua ni manang ada di sana te ada Obi doh akang ate kan saya lampu sehat nama hita sudi baju pang hita muse di bagasan las ni roha ate oji do di dia oji ope di semua di atas hati atas tu mau lihat di mari hita mutiara. Jadi kita ada pengurus Indonesia, Pak Julo kita mahu tahu lihat eh, itu kata Pak Dikan bahasa dia sa di sini ada di sini hari pasal sa polis dari orang. Dung, kubigi nama saya Pare nang baon, na abang di Facebook dan orang be reaksi. Jadi kubah. Anong do, ito ako, kung sa dalawang tangliling binangbangon ko ako. Pwede pagi-pagi, huwag ka pa si Buu. Kung mayroon matangis ni si Kire, ito pa mati naman, katrabya rin ako. Nga, ito pa mati. Pagawa mo ito, ibutang hamoding o tumami, o hiya o hiro. Jadi, memang mula mami na salili mo, pasa itong nagbawa, memang so ni paturang ni para mani manakingam nung na pasang ring alam ga silap dua kali kena COVID ya dua kali kena COVID ditambah lagi penyakit-penyakit lain memang ini mah udah sa no dengan nabi dan Tuhan yakin mereka sih selaku nomor gama inilah yang terbaik buat opung mami jadi kita sudah khususnya di hamu di keluarga Tobin, dok di Paruman Niba, pahok punya dua, dok di anak IWP, dok di Paruman Niba si Bobby, nang Paruman Niba tu je, akasian tu, jangan waktu awal, kasih anggi macam tujuh ratus tu, ian hari pasal di kita di sana, sudah so ni di inang bau punya dua ke, yang bos si Bobby dua hari buat kau sih, so ni nang di akam, dia istim khusus sama tu lah eh. Malu gue untuk mesti kita lah eh. Tak kau tu gue. Buha perasa kau mereng lah. Aktif nih sudah. Betul di jauh kamu sudah sebagai orang tua ini. Apalagi tiki peristiwa ini lah perjuangan dari Medan satu sor satu sesor satu rusi dari on. Tatan tu kata eh malang nah lah eh. Kami yang masih tamia mata lain. Tanggir di ulu tu hatta, kayu tu hatta. Ia di tengah jam di umur. Kita pun sama-sama dia matua. Bulan naro. Aku pun 52 tahun mak. Di siang dia mak. Ia tu hatta di lain hari pasal. Boleh tong lain. Permulus dia kapila perlayor. Jadi semua ni mak hatta siang hame. Kau santai mak tu mak. Nanti mak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kami telat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus kita bisa dapat
berkumpul di sini dengan sehat dan damai sejahtera. Di sini kami selaku keluarga Simamora mengucapkan turut berduka cita juga sekalian ini penghiburan kepada keluarga di sini supaya kesedihannya tidak larut-larut. Mungkin demikian dari kami, terima kasih. Masih mau lihat sama perjuru kapal satu tempat dan pengen bahasa jalan sudi asiro tolong nirwana kuih satu tu parfum baju tong di bagas yang ambison di bagas yang masih pasang kamu selalu na keluarga ni lain bukan ambison atau rombongan dan keluarga Simamora. Simamora lu menengah Rubah Bacalah suruhan kami ya Rorobuna di Tikyon ada betul kami di Bapak Samarapa nomor 2 nomor 1 nomor 2. Jadi sebetulnya mulu di Arak Batak Musi Kireon sama mertua. Jadi sebetulnya kalau si tangi sampai kalau masih pak kita naik kiri ya non kalau hamun dapat tuh kami sebetulnya nama Renosta lagi kami kan mengenang kembali akka ahado selama masa hidup kita rapot almarhum persoalannya langsung sebetulnya kalau dihitam alai sebol sebut tu sih non ba katil tip sanggar ini naik kuruan lo sini kumar ke saya non seperti tu lah jalan kebetulan udah rombongan yang lain di sini mau dope mungkin sebagian mister dan jadi kami di sini mulai non lamar baju coklat batikon di kota kami non dari sampingnya naik kuruan sampingnya mesti buruk pun, nanya sebanyak kali. So, anak si nomor 2 nah duduk di sana, karena itu buru kopi. Tengok-tengok, bawa buku dong, sebanyak kali. Nyon anak kurun nomor 1 nah, mulai sore, anak si Bobby, Tekaro, Ria, Helen Ami, Simamora. Nona jual pasukan khusus kon, inang muda ni si Bobby, mula apa mendukung ajunya, tapi sih, ramai dalam biara kejuang. Jadi saat terakhir, mula apa Marison kejuang, sampai titik darah pemenuhan. Jadi, di hamus selalu nak hormati kami. Alaihissalam Tuhan yang naik seluruhnya otakkan yang pernah kami berjulu marah apa saat kami itu apa saat itu kamu latihan dengan kami biar orang-orang di sana itu kita kami mau berjulu habis ini itu baru kami sehalap anak kami sehalap ini mereka anak sehalap itu bagi kami di sana baru benar kata yang itu ela kami boleh langsung bocik bobi di perjuru mahal kata nak kita perjuru mahal sama dua mulai lagi tu amat amat dua juga tu ala dipasang hati nabahan lagi tu boleh pacupang apalah di tekyo ima di permodin di edan kami di hari-hari nasalku boleh ate madi haroro muna sudi angge nami opung isi isi kire do isudi di sono do takai jadi banuai boleh ate di haroro muna ada di kami do do hamu menghibur sudi kami di sono tarlu bima bima nami di sono do tanak nami
kota mangga pesonani di Sojudina. Mulai hati di hamu, mulai hati di sini gak bahasa muna, di burhamu doham, terlalu bisa kami nang di so. Siang dia matutu, asih rohani Tuhan, saya dikabai madu kahipasan dukugo, bisa luta doa mengenam nyondo, kita salhutna. Oke, pangadon nam, Tuhamu, saya tanya ko kamu, idion, main nam yon. Yung tanak namin ako po si Kiri, si Kiri, doon na katulong na sudi. Asa kong di ba kasandang sa Rani Roman na siya di sudi asinora ni Tuhan sa ditabaya kapacaryan din na siya doon sa Rani Roha, mardami-dami, mas sa Rani Roha toktok. Bilet doon na kahipaso. So ni manang liha muna sudi di son, o kumi si Kiri, o diya pwede namin di son. Tong masong ang nilida doon na kahipaso di hita, hindi ang kadyang inumur. Asa sebu hita pasu pang dia kasilas ni rohati julan ni arios. Jadi oke doh aku tu hamuna. So ni nang mula kaduan hamuna up ni sikire tu aha tu siatar. Saya di ruangan itu hak kamu bila kai pasal di nang kajang umur. Hamu pe saya tok tok telep kamu kapo hopuna dion sikire doh si si taru. Asa tong dia tu nak kai pasal doh bisu hapus tarang bila sida. Asa gue dapat nasida kacita-cita ni rohan haduan. Kung makabal ka di, kaya di Panginoon nami ima, hita salut siya si Ron ito, ang itabaya kahipasong gugod, hita salut na, sa Cebu, hita ipatupak sa julang niya Ron. Buti mahoras mag hita salut na. Ada lagi lo rin sini, ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus kalau hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih untuk keluarga Namburu Amang Buru semua di sini yang sudah hadir untuk memberikan penghiburan kepada keluarga itu kami, adik kami di sini. Jadi kalau kata Bapak tadi, kita di sini bernostalgia tentang Nanguda. Kalau yang saya ingat, Nanguda saya ini baik ya, dia tuh suka apa ya, orang yang suka nasehatin. Pokoknya dikit-dikit ketemu, oh ya Vi, nanti gini-gini ya Vi, gini-gini itu anakmu ya, ini ya ini gitu. Terus suka memuji gitu ya, hebat kau ya Boru ya gitu. Terus ya kadang suka dikit kalau dia nggak suka ntar suka marah gitu kan, kau itu ya gitu. Jadi Nanguda saya ini Nanguda yang baik, cerewet gitu ya, suka ngomel, sering lah saya kena omelan dia gitu ya gitu, tapi untuk kebaikan saya gitu. Memang kalau kata dia, emang kalau baru tobing ini memang ini gitu ya Ria ya. Gitu, tapi ya jadi itu sih ya yang bisa saya kenang gitu ya dari Nanguda saya. Dia itu orangnya baik, penuh nasihat. Jadi kalau kita kalau ketemu di pesta, kalau saya lihat Nanguda saya pasti udah saya nyamperin dia duluan. Kalau saya lihat udah saya lihat udah saya. Terus nanti dia bilang, "Oh, langsung mama bapakmu ya yang disamperin ya. Enggak saudara-saudaramu dulu." Ya iyalah, ngapain aku bilang gitu kan. Ya mama bapakku dulu lah aku samperin ya. Terus gitu. "Ya duduk sini," kata dia gitu. Ya udah. Gitu. Jadi kalau mau di ceritakan sebenarnya banyak gitu, tapi ya itulah sedikit banyak tentang Nanguda gitu ya. Uda saya gitu, orang yang baik, orang yang sabar, suka menasehati gitu. Itu aja sih ya, semoga kita semua di sini sehat-sehat ya, diberikan panjang umur ya, ya Namburu Amang Buru semua di sini ya, juga untuk itu di sini Bobby, Ria, terus Bapak Kiri ya, kita semua sehat-sehat.
saling jaga, saling memperhatikan ya, seperti biasa. Itu aja. Ya, Bapak juga sehat-sehat, semua itu aku edaku semua sehat-sehat namuru ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena masih diberi kesempatan untuk masih bisa berkumpul di sini di acara penghiburan ini. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih untuk Mang Boru dan Yang Boru, juga semua keluarga Purba yang sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk memberikan kata-kata penghiburan untuk keluarga kami di sini. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Kiranya kata-kata penghiburan ini bisa menguatkan hati dan iman kami ke depannya untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Jadi kiranya semua ini hanya Tuhanlah yang bisa membalas atas semua kebaikan ini. Nah, juga untuk Mang Boru dan Mang Boru yang akan kembali ke Siantar, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan supaya bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Begitu juga untuk Bayar yang akan kembali ke Kadang Siempuan, juga dalam lindungan Tuhan dan bisa juga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi kami semua mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan ini. Nah, sekarang berdua puji dan syukur kehadirat Tuhan karena di hari yang indah ini kita dapat berkumpul di rumah ini di mana kami dapat penghiburan dari seluruh keluarga Purba Simamura. Iya. Terima kasih Eda-Eda, Akang, Amang Balo, ya semua keluarga di sini. Terima kasih buat Akang kami juga, Amang Bapak Kire, Johnson, semua Eric, Vivi, sama Boru Sihombing yang baru, Eda Polonia, ya Amang ya. Semoga kita kedepannya sehat-sehat semua. Memang merasa kehilangan itu sangat sakit. Dan kebenaran kakak saya ini meninggal di depan saya dan habis saya mandikan dia, saya keramasin dia, saya bersih, pokoknya rapilah dia semua. Udah kakakku ini bilang, cuma ini masih di dapur non, lihat non, karena aku bilang kok kakak ini diam bu, lihat masih ada nafasnya enggak, aku pegang kok enggak ada. Kubuka matanya kok langsung tutup. Biasanya kalau kubuka, karena kan sering tidur dia kan, kubuka matanya baru, kakak gak boleh tidur lama-lama, ah bilang gitu. Terus kubuka lagi, ketutup juga. Wah teriak kok di situ udah, kayaknya udah gak ini nih gitu kan, udah. Kakak megang. Si kakak ini megang, ternyata ini bidan, tapi bidan penakut. Iya, takut dia untuk semuanya, takut dia. Terus sudah dipegangnya, aduh kayaknya gak ada ini. Tapi datanglah tetangga itu, karena dengar kami nangis, langsung, oh masih ada ini, masih ada. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Sibuk orang itu cari ambulans, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Kebenaran, aku juga di situ yang jagain si kakak. Terus dokternya itu nanya, ibu siapa? Saya adiknya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, maaf, ibu ini sudah meninggal di rumah tadi. Wah, di situ aku kupikir, aduh Tuhan Yesus,
sudah pergi rupanya kakakku ini gitu. Ya sudahlah, barulah disitulah kami ini ya gimana ya, kehilangan memang sakit, yang merasa kehilangan itu sakit banget banget. Tapi semoga ke depan-depannya Bobi, Oli, Ria semakin dikuatkan Tuhan, semakin masih haholongan ya. Bapak Kiri juga kami doakan dapat kembali ke Jakarta ini, bisa tugas di Jakarta. Semoga Tuhan memberkati perjalanan karirmu, tapi tetap bersahaja orangnya, bagus itu. Terus buat pasti terima kasih juga buat keluarga besar Purba Simamora, pada Eda Amang Bao, semoga nanti kembali ke Siantar dalam lindungan Tuhan sampai dan tiba di sana dengan selamat. Begitu juga Eda juga mau pulang ke Medan, Eda sehat-sehat di sana. Semoga nanti kita bisa bertemu di dalam sukacita. Di Masjid Hanum, mau lihat teh. Kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan berkumpul di tempat ini. Memang kami kalau dibilang dalam keadaan duka, dalam keadaan duka ya, tetapi kedukaan kami sebenarnya hanya reaksi dari kedagingan kami, yang kami percaya bahwa orang tua kami ini sudah sangat bersuka cita, sehingga seharusnya kami juga bersuka cita dalam iman kami. Dan kami bersuka cita juga bersama dengan keluarga besar di sini, mau mendengarkan, mau memperhatikan, dan juga memberikan kami penyemangat hidup lagi, supaya kami ke depan lebih baik lagi. Terutama kami bertiga, maksudnya dengan layak yang di Bali juga, sudah dan akan selalu tetap bersatu. Walaupun kami dimanapun, kami akan tetap bersatu. Dengan itu kami memohon dukungan dari semua keluarga untuk senantiasa mengingatkan kami ketika kami sudah seperti saling jauh satu sama lain. Karena kami yakin apa yang ditinggalkan orang tua kami adalah kami harus senantiasa bersatu. Bahwa bagaimana kami bisa menghormati orang tua kami adalah dengan menunjukkan bahwa kami bertiga adalah orang yang bisa menunjukkan kehormatan orang tua kami. Jadi kami akan tetap setia dengan itu, tentunya dengan permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kami percaya orang tua kami ini sudah sembuh secara fisik, karena saya sendiri juga melihat itu ketika di hari Rabu, sebelum di dalam minggu itu sebelum meninggal di hari Sabtu, hari Rabu kami masih sempat bertelepon video call. Sebelumnya suaranya itu seperti benar-benar orang stroke, padahal di hari Rabu itu saya mendengar hilang stroke, apa namanya, mulutnya nggak pelo lagi, jelas suaranya. Nah saya nggak tahu kondisi di Kamis dan Jumat, tapi di hari Rabu itu saya sendiri kaget, ini kok sudah bagus semua, lihat mukanya juga segar juga, nggak terlihat sakit. Itu nggak pernahnya seperti itu sebenarnya saya lihat di selama sakitnya. Cuman memang ya kaget kenapa saya ada di Jakarta, dan saya yakin ini semua dalam rencana Tuhan, bahwa Tuhan itu memperlihatkan orang tua kalian ini sudah sembuh, sudah disembuhkan. Bahkan sampai terakhir kalau cerita dari Inang berdua itu sampai apapun kotoran dalam tubuhnya dikeluarkan, jadi benar-benar bersih. Saya pikir itu bisa jadi kesaksian bagi kita bahwa orang baik itu akan dijaga Tuhan senantiasa, bahkan sampai akhir hidupnya pun Tuhan itu sangat memperhatikan.
itulah yang bisa kami saksikan ketika di hari-hari terakhirnya. Dan bahkan banyak orang yang mempertanyakan ke saya, kapan saya sampai di Jakarta. Banyak yang pikir saya ke Jakarta karena orang tua kami ini meninggal. Padahal tidak. Saya ke Jakarta memang karena sedang ke Jakarta, bukan karena orang tua kami meninggal. Jadi memang Tuhan juga mempersiapkan itu. Saya datang ke Jakarta karena tugas, dan terjadilah peristiwa meninggal. Dan itu pun sebenarnya kondisi kami sedang sibuk juga memang, ngantar anak-anak, ada latihan, dan akhirnya langsung pulang sebelum latihannya dimulai. Langsung pulang karena berita ini. Kemudian ada juga kabar saya ditugaskan lagi. Jadi saya ke sini itu bisa dibilang dibiayai negara semua. Jadi tidak ada biaya sendiri. Datang ke sini dibiayai negara, pulangnya pun nanti dibiayai negara. Jadi saya sangat bersyukur di situ karena saya kira ya ini doa orang tua kami. Supaya saya juga jangan direpotkan. Karena apapun ceritanya, kami memang tetap total dengan orang tua kami ini. Walaupun saya sendiri juga melihat ini sedang sakit, kenapa sangat rewel. Cuman memang terakhir saya dengar cerita dari teman-teman dari gereja, yang namanya orang tua penyakit seperti itu sebenarnya bukan karena penyakit fisiknya, tetapi karena pikiran. Disitulah saya baru seperti minta maaf ke Tuhan. Sebenarnya selama ini saya salah melihat kok ini orang tua kami sangat rewel lah gini-gini. Seharusnya memang kami memperhatikan pikirannya selama inilah yang membuat dia sangat sakit. Buat itulah yang buat dia jadi down terus. Maksudnya pikirannya di sini ya kami pikir juga ya memang orang tua kami ini yang membuat dia berpikir seperti itu. Jadi kami tidak memahami itu, seharusnya tidak hanya berobat jantung atau saraf, tapi sesekali memang perlu ada konsultasi dengan psikiater kalau orang sudah tua. Karena sekarang ini sudah ke arah sana, banyak penyakit orang tua, bukan penyakit fisik lagi. Nah itulah kami baru paham dan sudah terlambat. Padahal saya sudah sangat sangat tahu rewelnya orang tua kami ini. Saya rasa udah setahun bahkan 2 tahun lebih itu udah rewel sebenarnya. Nggak mau makan lah, apalah gitu. Padahal itu semua bukan itu inti penyakitnya, tetapi inti penyakitnya harusnya kepikirannya dulu yang kita perhatikan. Nah itulah artinya kami sangat bersyukur bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan menyediakan semuanya buat kami, sehingga pada acara pun, acara pemakaman, itu tidak kurang suatu apapun. Dan orang-orang melihat hanya kami bertiga, ini mungkin gak akan bisa terjadi acara berjalan dengan baik. Yaitu sangat, saya sangat yakin memang tidak akan terjadi. Tetapi karena pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, semua keluarga terlibat, kami percaya biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat, memberikan pimpinan buat kehidupan keluarga kami semua di sini, dari keluarga Tobing, keluarga Huta Barat, baik Purba juga, senantiasa diberikan Tuhan hikmat yang lebih lagi, pimpinan yang senantiasa dalam pimpinan Tuhan, sehingga di kemudian hari kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Diberikan oleh keluarga Purba Simamora pada kami. Semoga
apa yang di kami tidak bisa membalas kebaikan semua yang satu persatu, biarlah Tuhan yang membalas kebaikan dari semua yang hadir di sini, termasuk juga Alang Tua, Aju, Tamboru, Alang Boru, Laya, Ito, Bang. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, bisa ketemu lagi di acara yang lebih bahagia. Terima kasih. Jadi semua terakhir sekaligus melengkapi yang kita biasa ini mengambilnya kesalahan. Melohani doa bapak ini Mobi, yang melohani lima bersaudara, Tulu Guru, sama nomor dua, dua lohan yang berbawa. Awam doa bapaknya Mobi. Jadi nasihat itu kami tak ada jarak. Okay, jono. Tak sulap kami na marang ibu, marang na para mamin. Jadi sangat terbuka doa. Baik waktu arong mengulur ke bapak si Mobi, setiap arong kasus menengah di bagian jemur terhadap mamak naro kasih sama ketua jati bening bersama ketua jati bening tapi bapak nak adung saling ketur usaha curi nama sama dulau pe bapak nak kamu luar tok semuanya sama ketua karena jadi kalau kalaupun ngeturu tak mula gangguan kondisi, tak boleh mengisun pandangan ini. Jadi mula masalah kehilangan memang sebiru kita kehilangan. Mula mendokon sangat surprise do komisi Kirion. Tapi 30 tahun walau ulang tahun tau kita mamaknya dengan ibu ibu siapkan segala macam nama tua nama tua nama tua jadi kalau mau ulang tahun tau mungkin jadi bingung sama ngarong dia nah ibu jadi pasti kurang gua gak kenangan dia memang ngerti ngerti kadang-kadang memang cengeng kadang-kadang macam-macam saya ini kadang-kadang jadi kurang mau kecurigaan dari padon nawar nawar sulit arah semua jala mau di keluar karena melu betulin termasuk dalam polisi polisi kalau sesuatu asal mau menyerbu mama sih mau menyerbu jadi percaya tahu duhani kesatuan di awal. Jadi sebenarnya ngalau memang ya penuh kenangan lah, penuh kenangan. Karak mana doh, bapak Bobi. Memang tikin waktu hari dua hari mana nggak dua hari sebelum meninggal. Kebetulan anak pulau mengadati, lalu hampir kuburan. Jadi lalu hanya satu bulan ni bapak si Bobi berkait dari si memang mulai berlubang awal di bawah di atas batu nisan nabi yang turun kiri butuh siria ini kabur bapakmu sekarang begini begini ini kita biar apa ini mau timbul atau gimana apa yang mau dibuka lu harus lakukan awal sekarang telah. Jadi bintang jadi beri timbun, apa yang kami pro mendapatkan. Yang usia terakhir ini cerita nih angin ini barison jam 2 malam sebelum meninggal minta telepon
yang ditelepon aku jam 2 subuh. Lalu nah, hal komando, karena sudah marah berarti mengganggu. Gak usah telepon, biarin aja ini. Ternyata jam 6.07 Jam 7:30 Lewat. Ya kemungkinan hanya akan memberi pesan aja. Mungkin ya, menitipkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau deh kalau anak lain itu disuruh yang memberikan penghiburan buat sudah rombongan nih kamu selalu berenang di sol melihat di mata pasal satu itu waktu peringat bahasa dilihat di hitam tak kencang nyumur lah kita pun buat sudah hitam sol terlebih dalam tak kesehatan buat hitam masih pasuk kamu di bagasan mas nirawa masuk jalan kita pun di sol dapat layak waktu kiatar tuan mama dengan kamu saat di syakter pasuk pandawa keluarga. Ya tersoni mahata nami kita selalu na Tuhan Yesus maha memberkati. Jadi mari tinggal kopi nama itu tutup nama situ yang mana itu kopi anu kira itu tutup kodang anu kopi anu tutup macam sih oke apa kira lah berdua berutup Korea mari kita berdoa. Mari kami mengucap syukur kepada Bapa pada siang hari ini kami berkumpul di sini dengan penuh sukacita yang berasal dari-Mu saja. Ya Bapa, Engkau mengetahui bahwa sebenarnya kami dalam kedukaan, tapi kami tetap berusaha mendekat kepada-Mu supaya sukacita yang berasal dari-Mu dapat kami raih. Ya Bapa, terima kasih buat kedatangan orang tua kami, keluarga dari Purba, Bapa, bisa memberikan kami penyemangat hidup lagi untuk kami bisa senantiasa melakukan yang terbaik lagi di masa yang akan datang, walaupun tanpa kedua orang tua kami di sisi kami. Kiranya Bapa, Engkau menjagai kami, memimpin kami, agar kami dapat berbuat yang lebih baik lagi, berbuat segala hal apa yang telah diajarkan orang tua kami kepada kami untuk kami senantiasa lakukan dalam kehidupan kami untuk kehidupan kami yang lebih baik, tentunya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, kiranya juga Engkau menyertai, memberkati keluarga kami ini, keluarga Purba Bapa, yang telah memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk datang menyemangati kami di sini. Kiranya Engkau juga sertai mereka dalam kegiatan mereka selanjutnya, dalam perjalanan mereka pulang juga ya Bapa. Juga buat orang tua kami yang akan pulang ke Siantar juga nantinya, kiranya Engkau sertai juga dalam perjalanan hingga tiba di Siantar. Ya Bapa, kami juga di sini tetap berusaha melakukan yang terbaik, memberikan hati kami untuk senantiasa bersatu, untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk dapat memperkuat hubungan dalam kekeluargaan ini. Biarlah Engkau tetap beserta dengan kami, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu tetap mengikat hati kami untuk senantiasa dapat bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tidak bisa satu persatu kami sebutkan permintaan kami, tetapi intinya kami tetap berharap hanya kepada-Mu untuk menyertai kami dalam hidup kami selanjutnya. Ya Bapa, begitu banyak juga kesalahan yang telah kami lakukan, kiranya Engkau ampuni kami, Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk berbuat yang lebih baik lagi, hanya untuk memuji-muji-Mu di hari yang akan datang. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.